Pemirsa, satu hari menjelang Lebaran, sejumlah jalur mudik dipadati pemudik. Salah satunya di Tol Cikampek, Jawa Barat. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Nindya Anissa. Ya, Nindya Anissa, bagaimana dengan situasi terkini di wilayah Tol Cikampek? Ya, Nindya. Ya Rizka, satu hari mendekati hari raya Lebaran, kondisi arus lalu lintas dari Cikampek menuju ke pintu gerbang Tol Cikopo ini sudah terlihat lancar kembali. Dan memang kepadatan pemudik ini sudah terjadi pada 3 hingga 2 hari menjelang hari raya Lebaran kemarin. Dan saat ini kondisinya sudah kembali lancar. Untuk jumlah pengendara yang sudah melewati Tol Cipali ini sejak 3 hari menjelang Lebaran kemarin sampai saat ini sudah mencapai 250.000 kendaraan. Dan untuk kepadatan pemudik sudah mendekati angka 95%. Sementara itu dari jalur non-tol Pantura untuk di titik rawan kemacetannya di Simpang Jomin Mutiara, saat ini juga kondisinya sudah lancar dan tidak ada buka tutup jalur. Juga banyak terlihat di sana pengendara sepeda motor yang membawa serta anak balitanya sehingga melebihi kapasitas dan pengemudi diharapkan untuk lebih ekstra hati-hati dalam berkendara. Dan sambil menunggu sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri oleh pemerintah yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sore ini, maka kami mengucapkan selamat mempersiapkan Hari Lebaran dan kami harapkan kepada para pemudik yang masih melakukan perjalanan mudiknya untuk selalu berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalu lintas karena kehadiran dan keselamatan Anda sangat dinanti oleh anggota keluarga lainnya di kampung halaman. Ya sekian yang bisa kami sampaikan, Rizka. Ya, terima kasih atas informasinya. Nindya Anissa melaporkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat. Dan pemirsa demikian iNews terkini. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.